Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengapresiasi program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-115 Kodim 0415 Jambi. Program TMMD ini dilaksanakan di Desa Kembang Seri Baru, Kecamatan Marosebo Ulu. Beginilah suasana pada saat pembukaan Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang dipusatkan di Desa Kembang Seri Baru serta juga melakukan sejumlah rangkaian kegiatan, mulai dari penanaman pohon, sunatan massal, hingga memasarkan produk UMKM desa setempat. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif memberikan apresiasi pada pelaksanaan TMMD ke-115 ini yang dilaksanakan oleh TNI. Pasalnya dengan membangun desa dapat mensejahterakan masyarakat sekitar. Bupati Batanghari menegaskan jika Pemkab Batanghari akan terus bersinergi bersama TNI sebelum maupun telah selesainya program TMMD ini. Karena ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Ini kita harus tunjukkan kepada masyarakat bagaimana kerja keras kita, bagaimana niat baik kita. Ini mesti dilaksanakan secara bersama-sama. Apresiasi kami yang tinggi kepada Kodim 0415 Jambi. Mudah-mudahan kerjasama kita bisa kita lebih tingkatkan di waktu mendatang. Untuk memfasilitasi kegiatan ini bisa lancar dan cepat selesai, sehingga schedule yang ditetapkan itu bisa tepat waktu. Direncanakan 30 hari ke depan pekerjaan ini selesai. Dan kemudian kita minta masyarakat, pembangunan yang telah dilaksanakan ini dirawat, dipelihara, karena ini juga menyangkut hajat hidup mereka. Bukanlah ini kegiatan pemerintah, bukan kegiatan TNI dan Polri, tapi kegiatan bersama yang harus kita jaga bersama. Joni Firdaus, JEK TV, melaporkan.